Pemirsa, sebuah video kekerasan terhadap siswi SMA beredar di Pasuruan, Jawa Timur. Polisi mengungkap pelaku didorong motif rebutan pacar. Beredarnya video kekerasan antar pelajar membuat polisi bergerak cepat untuk mengungkap motif pemukulan. Pelaku berinisial N merupakan mantan pelajar di sebuah SMA negeri di Pasuruan. Pihak sekolah juga menyatakan pelaku sudah keluar dari sekolah. Polres Pasuruan Kota mengungkap kekerasan dipicu motif cemburu. Sementara ini, menurut pengakuan dari korban dan para saksi, rebutan pacar. Rebutan pacar. Ini si korban ini SMS-an sama pacarnya Nanda. Pelaku. Jadi ini gak terima, cemburu ini? Cemburu. Dibakar api cemburu terjadilah pertengkaran antara remaja putri ini. Namun polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengusut kasus ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One, mengabarkan.